Bird, welcome back with me and this project Jazz S2RS and we are the Earth. Okay guys, jadi hari ini gue pengen bahas tentang gimana cara convert sekaligus magic paint kita dalam merepaint mobil kendaraan kalian. Langsung aja, yang pertama basic step kita lakukan adalah berhubung penggantian bumper nih guys, ganti bumper depan, belakang, pemasangan side skirt, begitu juga kaca spion samping guys, yang tadinya Honda Jazz tipe S itu lampu seinnya ada di wilayah fender, sampai akhirnya kita tutup si fendernya. Berhubung nih customer nggak mau ganti fender, akhirnya kita tambal, kita fitting sampai sudah terpasang semua. Dan akhirnya ketika mobil sudah kepasang dengan part-part convertnya, kita bongkar lagi guys dan kita melakukan pengecekan seperti ini. Jadi ini bumper emang bawaan pabrik dari Honda, tapi kita itu harus mengecek permukaannya guys, karena namanya mobil dipakai, berhubung ini bumper juga ex asuransian yang kita nggak tahu kondisinya seperti apa, akhirnya kita bongkar dan finishing ulang. Jadi tahapan cat yang pertama adalah epoxy guys. Jadi kita bisa ngelihat ini permukaan-permukaan bodinya seperti apa, apakah ada bintik-bintik seperti dimple-dimple little star gitu. Nah, dimple adalah kayak hal-hal yang berupa toal-toal dari aspal, kerikil, karena kita nggak mungkin ya namanya kendaraan itu sedang melaju di jalan tidak terkena batu. Kalau nggak mau terkena batu, kalian bisa taruh mobil kalian atau kendaraan kalian itu di dalam kamar alias kasur guys. Lanjut lagi, ini wilayah bumper depan yang sudah kita finishing dengan epoxy dan kita bisa lihat permukaannya ini udah halus banget. Dan ditambah lagi kemarin itu ada sedikit perubahan di wilayah detail ya, yaitu wilayah plat nomor yang tadinya bisa dibilang Honda Jazz tuh lebar banget guys, segini. Dan kita potong sehingga minimalis banget. Yang biasanya orang-orang modifikasi Honda Jazz itu plat nomornya di flat alias ditutup guys. Tapi karena sang owner tetap pengen mematuhi peraturan kendaraan lalu lintas di Indonesia, sampai akhirnya tetap dibuat namun diperminimalis alias dikecilin dikit. Langsung aja ke wilayah shell bodinya. Ini dia ruang oven untuk epoxy sekaligus dasaran di Earth Auto Concepts ini. Kenapa kita bisa memecah wilayah oven juga? Jadi ini sedikit promosi untuk bagian cat kita di sini. Jadi ada step by step yang kita lakukan untuk pengecatan. Yang tadi gue udah sampaikan itu wilayah epoxy guys. Epoxy itu bisa juga memperlihatkan guys wilayah-wilayah yang tadi gue udah sebutin. Dan tentunya kalau wilayah-wilayah seperti ini, contoh nih, ini wilayah yang kita cek sendiri guys. Nah, ini tutup lubang kunci juga, berhubung tipe RS itu nggak ada lubang kuncinya ya, jadi kita tutup dan kita tambal semua permukaannya. Begitu juga dengan wilayah-wilayah di per fenderan yang tadi gue bilang, karena ini jazznya tuh kita custom juga dengan ada sedikitnya sobekan detail fender fin sebutannya. Jadi ini benar-benar udah dilepasin semua dan inilah perbedaannya guys ya. Dan tentunya tadi menyambung obrolan soal spray boot, ini adalah wilayah yang kita gunakan untuk epoxy guys. Jadi mobil udah tertampang seperti ini. Gua nggak mau ngecat dulu, kenapa? Karena masih banyak finishing-finishing yang seperti ini. Ini kalau bawaan pabrik, emang setiap Honda Jazz itu biasanya dikasih kayak semacam lapisan untuk jendela. Dia itu berupa stiker guys. Jadi stikernya tuh keras banget, berhubung pabrik juga, jadi kita kerok aja nih. Dan gua nggak mau yang ibaratkan nanti dengan cat kita yang baru, magic paint kita, sampai rusak gara-gara cat dasarnya tuh nggak kuat, apalagi stiker gitu, nggak kuat. Jadi ya bisa putus. Kalau udah putus, akhirnya tuh gagal move on biasanya. Kalau cowok tuh seminggu masih is okay. Tapi kalau udah setahun tuh kayak... Okay, lanjut lagi. Jadi kemarin itu gue juga sedikit nyopot-nyopot nih guys, wilayah-wilayah seperti ini. Jadi kayak ada lampu, ada wiringnya gue lepas. Bumper juga udah lepas. Ini kenapa toa masjid ada di sini ya? Wah ini... Tapi enggak sih, ini adalah fungsi yang sang owner juga pikirin. Karena berhubung kadang nih yang gue lihat dari hal seperti ini, sang owner pasti sering banget keluar kota. Atau enggak, dia melaju emang cukup kencang. Jadi kadang-kadang kalau klaksonnya kecil itu kena
terpaan angin tuh suaranya tuh tambah kecil, bahkan hilang. Ya, kayaknya kalau kalian kentut di dalam kabin, kayaknya lebih keras suara kentut kalian dibanding sama apa namanya klakson-klakson yang kecil. Nah, ini klaksonnya diganti, ini mereknya Toa. Gue lihat langsung gagal fokus ke arah masjid. Kenapa ya? Gue nggak ngerti. Jadi ini gue sebenarnya sih mau pamer spek aja. Sebenarnya gimmick gue tuh kayak ngasih tahu ini nih. Wajir. Apaan tuh? Kaget gue. Lanjut guys, jadi ini adalah pelapisan yang tadi gue bilang, kita cek kembali nih, ini permukaannya udah rata. Yang kita kerok, kita gosok lagi, nanti dikasih dasaran lagi berupa epoxy guys. Nah, kalau tahapan yang tadi, setelah kita selesai pengecekan wilayah body di sini dan kita cuci-cuci sampai akhirnya tidak ada debu, mobil steril, kondisi luar dalam bersih semua, kita langsung masukkan mobilnya ke ruangan satu ini. Jadi untuk ruangan satu ini adalah ruangan painting room kita. Jadi painting room kita itu bisa dibilang mengecat warna dasaran mobil. Dan tentunya nanti kita oven guys. Jadi setelah dasaran, kita lihat dulu nih mobilnya udah bagus nggak? Permukaannya udah lurus atau belum biasanya kan? Tapi kalau masih ada yang ibaratkan wilayah-wilayah ketinggal lagi, kita bisa langsung kerjakan di sini sampai akhirnya kita ngesol cat dasarannya. Setelah cat dasaran naik, itu bisa kita timpa langsung pakai vernis yang pertama di sini. Setelah vernis yang pertama, kita cek glowing, shimmering, splendid. Wow! Kurang atau cukup. Tapi biasanya kalau di sini kita memberikan lapisan clear itu bisa dibilang 2-3 layer. Agar benar-benar maksimal banget guys ya. Gue di sini yang emang benar-benar pengen nge-build semua mobil rakitan sini ataupun motor semua di oven, alias ini satu contoh kasus aja, ini motor Ninja nih, Ninja RR nih. Nah, kalau bisa dibilang kenapa harga cat di sini itu di atas harga rata-rata pasaran. Nah, satu, bahan yang kita pakai bukan bahan sembarang bahan. Dan kedua, teknisi kita juga ahli guys di sini dan mengikuti prosedur permasalahan perbahanan. Dan ketiga, alat-alat kita seperti ini. Ya, jadi kalau yang bisa dibilang perbandingannya di masalah bahan atau enggak harga, gue bisa gila sih gitu. Ini oven, the real oven gitu guys. Dimana kalian bisa menciptakan cat yang secara maksimal di wilayah pengeringan dan tentunya steril. Alias tuh kalian kalau pernah lihat ya, namanya cat tuh banyak yang titik-titik, kalau enggak ngedrop warnanya, ya itu karena tidak oven dan penakaran bahannya itu tidak sesuai prosedur. Jadi itu adalah pembelajaran soal painting guys. Lanjut lagi ke wilayah Honda Jazz ini kita akan ke depannya melakukan epoxy all body, kita cek dan tentunya nanti kita masukin mobilnya ke dalam. Dan kalau bicara soal tingkat kesulitan di wilayah mobil satu ini, sebenarnya nggak ada guys. Karena kita ngebongkar part standar dan menginstal part standar lagi. Yang tadi gue bilang, ini project hanya convert dari S to RS. Tapi kita kasih tambahan sedikitnya detail-detail. Seperti nanti mungkin di belakang gue tambahin spoiler. Fender udah kita rubah dan bumper sendiri pun pakai punya RS. Dan yang membuat ini mobil tuh bener-bener glowing, shimmering, splendid. Wow, gue sedikit promosi guys. Ini hari ini gue pakai baju dari @earth.industry. Tentunya kalian boleh cek aja di Instagram kita karena ini bener-bener udah pengen sold out guys. Nih, ini enak banget, gue adem banget, gue ngecek semua unit di sini, gue ngerjain, gue namanya merangkap jadi mekanik, gue merangkap jadi tukang marah-marah di meeting, gue merangkap jadi tukang aduk-aduk gelas kopi di sini, gue ngerangkap semua. Jadi ini benar-benar baju yang gue udah uji coba sendiri secara bahan dan kekuatannya juga itu enak banget. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi dan jangan sampai kehabisan. Oke guys, di digital market kita semua langsung kalian check out guys. Oke, thank you. Lanjut lagi. Jadi
yang kita lakukan untuk jazz ini ke depan yang tadi udah gue sebutin, gue akan melakukan sedikitnya magic paint, guys. Mungkin cuplikan gue hari ini cuman memberitahu step. Ini kenapa ini? Oke, jadi hari ini gue cuman mengingatkan soal step by step cara painting ala magic paint earth_premium. Kalian boleh cek aja. Oke. So, gue ingetin lagi, kita di sini punya 7 Instagram, guys, yang kalian bisa langsung cek di link deskripsi kita. Dan tentunya topik gue hari ini segini dulu. Thank you for watching and be the best on earth, guys. Bye-bye.